baik kok. Nang pinggir lah baik mana sapi. Dendok, endoknya guys, dendok, terong, sambal, dan juga telur diuak-uak seperti ini, campurin langsung di emplok. Bismillah. Rawit kampung pedes. Bismillah. Kurangan kita tambahin lagi ya teman-teman. Mantep nih. Bismillah. 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 Oke guys, untuk resep kali ini cukup simpel banget, tapi bikin nagih dan bikin nambah nasi terus. Di sini saya akan menggoreng mendoan gembus sambal terong menggunakan sambal tomat. Di sini udah saya akan cuci dulu dengan bersih ya. Nah, kalau udah dicuci bersih, kita potong tipis-tipis dulu. Kita akan buat sambal terong teman-teman, atau sambal penyetan, bisa buat ayam, terong, tahu tempe dan lain-lain. Ini juga bisa, bikinnya simple dan mudah banget teman-teman. Ya, ini tinggal siapkan tomat, cabai rawit, cabai keriting, bawang merah, bawang putih. Dan ini terongnya saya mau cuci dulu ya teman-teman. Dan lalapannya ini saya udah cuci. Dan ini saya mau goreng mendoangnya. Ini mendoangnya itu saya pakai mendoang tempe gembus. Kalau di tempat teman-teman apa namanya, boleh komen di bawah ya teman-teman. Ini langsung aja saya goreng. Untuk tepungnya, bumbunya seperti biasa, bawang merah, apa, bawang putih, terus daun bawang, saya pakai tepung terigu dan juga pakai penyedap rasa dan lain-lainnya ya. Ini bikinnya mudah, nanti saya akan tulis semua di deskripsi dengan lengkap. Kita akan goreng sampai garing. Ada yang suka agak basah, kalau saya sukanya itu ya sampai kecoklatan seperti ini, garing, kriuk-kriuk, pokoknya ini enak banget. Mendoang tempe gembus. Nah, seperti ini ya teman-teman. Ini enak banget. Langsung aja kita akan rebus kangkungnya. Ini untuk lalapan aja ya teman-teman. Nah, kalau udah mendidih, kita masukkan kangkungnya, kita bolak-balik, tunggu hingga empuk. Nah, kalau udah, kita tinggal buat sambalnya. Di sini siapkan minyak secukupnya, lalu masukkan tomat tadi yang udah kita iris tipis-tipis, lalu kita goreng sampai matang, baru nanti cabai rawitnya ya. Kita akan goreng juga ini terongnya, terong ungu. Ini mohon maaf ya, kurang segar, agak layu jadinya saya goreng, tapi ini masih enak banget, makanya kita goreng buat sambal biar enggak mubazir gitu teman-teman. Nah, kita goreng seperti ini aja, atau potong memanjang juga boleh, atau bulat-bulat ya. Ini kangkungnya wis matang teman-teman, langsung aja diangkat. Siapkan air anyes ya teman-teman, air dingin supaya nanti tidak terlalu kematangan, biar warnanya tetap hijau gitu loh teman-teman. Ini tomatnya udah matang seperti ini, masukkan percabe-cabeannya teman-teman, bawang merah, bawang putih secukupnya, dan cabai rawit secukupnya, dan cabai keriting secukupnya. Kita bolak-balik, tutup, tunggu hingga matang. Lanjut kita angkat nih ya, udah matang cabenya, kita tiriskan terlebih dahulu. Kita bakal terasinnya teman-teman. Wis tonggone men mambu-mambu kono. Mambune sedap teman-teman kalau dibakar seperti ini ya teman-teman. Atau kalau nanti mau digoreng juga boleh, sabdi barengan sama cabenya. Ini tadi saya kelupaan jadinya saya bakar. Nah, ini terongnya saya goreng seperti ini teman-teman. Kita tunggu hingga warnanya tuh kecoklatan. Langsung aja kita akan ulek cabenya. Untuk bumbunya saya pakai penyedap rasa, garam, gula, dan mecin. Untuk takarannya teman-teman bisa dikira-kira wae ya guys, gak usah teko berapa takaran, berapa takaran, kita ambil secukup-secukupnya, nanti ulek halus. Kalau udah diulek halus dicicipin, kalau kurang bisa ditambahin garam, gula, bisa sesuaikan selera wae ya.
Lalu kita diulek halus seperti ini ya teman-teman. Diulek sampai benar-benar halus. Wis ngiler toh. Rasanya swadep mantep kiki. Sambal terasinya udah enak. Udah siap dan pertelongan pelalapannya udah siap juga. Tinggal diplating aja teman-teman. Ini saya tambahin dengan dadaran endok ya. Lalu kita taruh di atasnya. Tambah ngiler toh guys. Nah ini siap, tinggal disajikan. Assalamualaikum. Hai semua, berjumpa lagi di channel YouTube Nali Punya Vlog. Di video kali ini kita akan mukbang guys. Ini ada telur mendoang, sambal terong, lalapan, dan lalapan kangkung matang. Dan ini nasinya banyak banget. Oke teman-teman, gak usah berlama-lama, waktunya kita mangan ramadang. Oke, langsung aja kita akan makan dengan sambal terongnya. Ini teman-teman pasti udah ngiler banget. Rasanya enak banget ini teman-teman. Ada endok, endoknya guys, endok. Ting-ting. Endok sama sambal terong. Oke, sambalnya jatuh. Sambal, ini saya udah cuci tangan ya teman-teman. Sebelumnya saya udah cuci tangan dengan bersih. Teman-teman udah makan belum? Makannya sama apa? Jangan lupa komen ya. Ini saya makan enak banget hari ini. Sambal terong, telur ceplok, sama gorengan, dan juga lalapan. Oke teman-teman, sebelum kita makan jangan lupa berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Oke teman-teman, mari makan. Sambal terong teman-teman. Bismillah. Telur. Terong, sambal, dan juga telur. Diuak-uak. Nah, diuak-uak seperti ini, campurin langsung di emplok. Bismillah. Jangan lupa lalapannya. Ini pakai sambal terasi ya teman-teman. Pedes sepol. Pakai cabai rawit kampung. Pedes. Bismillah. Goyangan. Mendoang tempe gembus, mantap. Rasanya sampai ke dalam-dalam. Soalnya tadi juga dibumbuin tempe gembusnya. Sambal, sambalnya kurang. Kita tambahin lagi ya teman-teman. Mantap nih. Bismillah. Rasanya manis. Nah. Doang. Sibuk.
kurang sambelnya. Bismillah. Pedasnya pol-polan. Tapi mantap. Bismillah. Apa hasil? Bis. Doanya teman-teman. Inilah. Campur sama sambal. Makan sama sambal terong teman-teman. Udah enak banget. Temenin sama telur. Makin enak. Sama sayur kangkung. Jadi cak kangkung ya. Ini enak, mantep. Bismillah. Mantap. Belum kurang. Belum tak tes. Sambal tok bik suka. Entah enak. Bibirku sampai jontor teman-teman. Pedes. Sambalnya habis. Aku cuek. Terakhir guys. Nyam. Alhamdulillah. Enak, mantap.
sambalnya mantep pedasnya. Oke teman-teman, udah habis, alhamdulillah enak dan kenyang banget hari ini. Alhamdulillah rasanya enak dan nikmat, berkah ya. Hari ini enak banget, menunya sederhana tapi nikmat. Oke teman-teman, cukup sampai di sini dulu videonya. Semoga kalian suka dan terhibur. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share-nya ya. Dan tekan tombol loncengnya juga agar kamu tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Dadah, bye.